Assalamualaikum. Apa khabar Nana? Nana sihat? Sihat, Alhamdulillah. Okey. Minggu lepas kita belajar huruf apa? Siapa ingat? Minggu lepas kita belajar huruf S. S untuk apa? S yang pertama untuk sabun. S yang kedua untuk sikat. Dan S yang ketiga untuk stocking. Okey. Lepas huruf S, huruf apa? Lepas huruf S, huruf T. Okey. T ni pula untuk apa? Okey, T yang pertama adalah untuk tangan. T yang kedua untuk tikus. Dan T yang terakhir untuk tali. Okey, macam mana nak tulis huruf T ni? Tak tahu. Okey, jom cikgu saya tunjuk macam mana nak tulis huruf T. Okey, nak tulis huruf T senang je. Okey, tak apa. Cikgu saya tunjuk macam mana nak tulis huruf T. Okey, yang pertama Nana kena tulis garis yang panjang macam ni. Lepas tu tambah satu garis yang panjang macam ni pula dekat bawah. Dah jadi huruf T. Okey, cikgu saya tunjuk lagi sekali macam mana nak tulis huruf T. Okey, Nana buat satu garis yang panjang macam ni. Lepas tu tambah satu garis kat bawah ni. Dah jadi huruf T. Okey, senang je kan nak tulis huruf T. Senang je nak tulis huruf T. Satu garis dekat atas macam ni. Lepas tambah satu lagi garis kat bawah ni. Okey, kita ulang lagi sekali. T untuk apa? Yang pertama, T untuk tangan. T yang kedua untuk tikus. Dan T yang ketiga adalah untuk tali. Okey, Tisha Tasha ada sediakan soalan. Tisha Tasha harap anak-anak boleh buat soalan yang Tisha bagi. Bye-bye Dana. Assalamualaikum. Jumpa lagi.